Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di CCC Daya YouTube channel. Kali ini gue akan review part 2 liburan di Bandung. Karena nanti gue akan balik lagi ke Bekasi. Ini review di pagi hari Bandung. Ternyata kamar ini bersebelahan nih guys, sama zoo. Ada bunyi orang utan, ada juga bunyi lutung. Kirain dari semalam itu bunyi TV guys, ternyata ini dari zoo. Jadi kita tuh bersebelahan sama kebun binatang. Zoo-nya gak jauh. Ini pemukiman warga, jadi sampingan persis nih zoo-nya guys. Hari ini kita terakhir nih, cuma sehari semalam aja di sini di Bandung. Nah, sekarang kita udah mau siap-siap balik nih guys. Sekarang lagi nungguin travelnya nih, bentar lagi jalan jam 1 siang. Jadi kita harus nungguin bareng-bareng itu paling lama berangkatnya setengah 2. Tadi udah selesai makan siang juga sih. Jadi otomatis di jalan nggak kelaparan. Tadi gue makannya ala-ala diet gitu guys. Tadi makannya cuma tempe 2 perkedel 1 karena lagi diet sini gitu kan. Tapi kita lihat apakah bertahan sampai sore untuk makan nasi. Halo guys, kita lagi nunggu di travel nih, soalnya berangkatnya setengah 2 lagi. Setengah 2 nanti, ada 25 menit ke depan ya. Kita tungguin untuk penumpang-penumpang berikutnya yang akan naik ya. Habis itu kita cus deh menuju Bekasi. Sambil kita gabut-gabut nih, gue sampai beli cemilan ya guys. Ini dia nih guys, cemilannya guys, banyak banget ya. Ada Cheetos, Lay's, teh pucuk ya, biar nggak aus, nggak gabut juga, nggak lapar ya kali lapar. Udah makan nasi tadi, nggak makan nasi. Tadi kan lagi diet nasi, cuman makan 2 tempe, 1 perkedel. Dan apakah itu akan bertahan sampai sore? Kita lihat nanti guys. Nah, ibarnya mau dia lah.
Nah, segitu dulu ya untuk review liburan di Bandungnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah!